Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Najib berpeluang bebas dengan jaminan, kata peguam. Terdapat dua kemungkinan, iaitu sama ada kes akan dibicarakan semula di Mahkamah Persekutuan atau kembali ke peringkat Mahkamah Tinggi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mempunyai peluang untuk dibebaskan dengan jaminan sekiranya Mahkamah Persekutuan menerima permohonan untuk menyemak semula keputusan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya, kata peguam Muhammad Syafi Abdullah. Menurut Syafi, jika mahkamah menerima permohonan itu, maka dijangka akan berlaku dua kemungkinan. Pertama adalah kes akan dibicarakan semula di Mahkamah Persekutuan dan ini dijangkakan menjadi antara peluang tertinggi. Menurut Syafi, jika mahkamah menerima permohonan itu, maka dijangkakan akan berlaku dua kemungkinan. Pertama ialah kes itu akan dibicarakan semula di Mahkamah Persekutuan dan ini dijangka antara menjadi peluang tertinggi. Tetapi sekiranya mereka panel hakim bersetuju mengenai Hakim Nazlan Muhammad Ghazali dan kelayakannya, mereka mungkin akan arahkan kes ini kembali ke peringkat Mahkamah Tinggi, katanya kepada pemberita di Putrajaya hari ini. Ini supaya kes ini dibicarakan dari mula. Ketika ditanya sama ada Najib berpotensi dibebaskan dengan jaminan, Syafi berkata ia juga mungkin salah satu kemungkinan yang akan berlaku. Ya, di Mahkamah Tinggi beliau diikat jamin jika dia akan dapat diikat jamin yang sama. Jika beliau ke Mahkamah